Oke, assalamualaikum dan selamat pagi, Cikgu Farha. Salam, Cio. Apa kabar? Alhamdulillah. Macam mana lah suasana? Inilah suasana kita di pandemik COVID-19 ini kan. Terpaksa kita buat pementoran, bimbingan dan pementoran menggunakan secara maya. Jadi hari ini kita telah dibagi satu assignment daripada modul 1. Kita akan buat apa ni, membuat perbincangan mengenai isu-isu apa ni ataupun apapun intervensi yang perlu dilakukan untuk sekolah. Jadi ini bukan juga satu assignment sebenarnya. Ini pun boleh kita ambil kira sebagai satu perbincangan profesional untuk kita buat satu. Sambil-sambil kita buat assignment, sambil-sambil kita buat kita punya perbincangan lah secara profesional. Jadi kita akan membincangkan mengenai PBT 2015 yang baru-baru ini. 2021. Allahu Akbar. Tahunnya 2015. Okey. Kita akan membincangkan mengenai PBT. Di mana saya lihat ada beberapa kelemahan ataupun beberapa kepincangan sedikit dalam keputusan laporan PBT khususnya untuk subjek mata pelajaran subjek sejarah. Okey. Jadi kita akan membincangkan mengenai ini sekejap dengan loading kita record. Okay, nampak kah? Okay, analisis nampak. PBT. Okay, kalau kita perhatikan, saya telah membuat satu analisis PBT sejarah, PBT untuk subjek sejarah khususnya pada apa ni untuk tahun 4, 5 dan 6 lah tahap 2 kan. Jadi bila kita lihat daripada perbandingan di antara November 2020 dan Mei 2021, kita melihat berlaku penilaian yang saya rasa macam sedikit tapi mungkin ada berlaku beberapa perkara yang perlu kita laksanakan intervensi. Kalau kita perhatikan daripada sini, kita fokuskan dulu untuk tahap yang dipanggil tak mencapai, tak menguasai, iaitu TP 1 dan TP 2. Kalau kita lihat pada untuk tahun 4, pada untuk November 2020, kita tiada murid yang mendapat TP 1 dan TP 2. Tapi kalau lihat di dalam Mei, sebab tahun 4 nanti dia akan berlanjut kepada tahun 5 kan? Yeah. Jadi kalau kita lihat kepada Mei tahun 5, kita mengekalkan peraturan TP 1 dan TP 2, Tania. Okay? Cuma yang kita concern sekarang, yang kami di peringkat ketakbiran concern lah. Tapi sebelum tu, sebelum kita teruskan, saya mohon maaf lah. Saya cuma mewakili GB lah. Kerana GB mengalami masalah kesihatan. Jadi saya yang mewakili GB dan bersama-sama membuat ini, perbincangan pada pagi ini. Okay. Jadi kita teruskan dulu analisis PBT sejarah. Okay. Kalau kita lihat daripada sini, pada November tahun lepas, kita mempunyai kualiti di mana murid itu tiada yang mendapat TP 1 dan TP 2. Tapi pada tahun untuk Mei 2021, kita adanya wujudnya 10 orang yang mendapat TP 2. Okay. Untuk untuk subjek sejarah tahun 5 dan tahun 6, alhamdulillah tahun 5 alhamdulillah, tahun 6 kita ada seorang. Kita ada seorang murid yang mendapat TP 1. Jadi
boleh saya tanya apakah bagaimanakah wujudnya TP1 pada tahun 6 dan TP2 bagi tahun 4 ini? Oh, okey, untuk yang tahun 6 tahun lepas tu ada seorang yang dapat TP1, yang itu kita memang dah boleh elaklah sebab dia ada masalah kehadiran masa tu yang dayang tu kan? Tahun lepas tu lah ni. November tu tahun lepas tu. Itu memang sebab kehadiran lah. Kalau yang tahun 4 tahun ni tu, memang yang 10 orang ni, kalau menurut cikgunya, dia punya justifikasi, dia murid tu, dia memberi respon waktu PDP. Tapi bila kita suruh dia buat penjelasan yang semula, dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Jadi, kira belum dapat diberikan TP3 lah. Dia masih layak, dia hanya layak diberikan TP2. Oh. Yang 10 orang ni. Ha. Jadi 10 orang tadi ia punya isu bila mereka dah dapat, mereka tahu. Tahu. Boleh buat tapi masih belum memahami konsep lah ataupun fakta. Apa ni kamu panggil apa dalam sejarah ni? Belum mengetahui fakta lah kan. Jadi kita ada 10 orang. Jadi apakah intervensi yang boleh dibuat? Antara intervensinya saya rasa yang paling sesuai dengan membuat satu kajian tindakan lah untuk menyelesaikan masalah ni. Oh, maksudnya kajian tindakan perlu dibuat lah kepada guru supaya, dan hasilnya kepada murid juga kan. Ya, supaya betul. Orang ni, supaya kita dapat mengelakkan lah berlakunya lagi TP1 dan TP2 di tahap 2 ini. Sebab tahap 2 ni sepatutnya kita tidak, kalau justifikasi yang rendah, kita sepatutnya tidak wujud lagi TP1 dan TP2. Tapi kalau pun terpaksa wujud, macam contohnya pada tahun 6 tahun lepas ini, ini wujud kerana sebab masalah kehadiran kan. Jadi sekarang kita akan cuba, kalau macam Cikgu Farha tadi cakap mengenai kajian tindakan, jadi sesuai dengan tajuk pementoran kita pada hari ini, sebenarnya saya mau buat juga kajian tindakan. Okey, tapi intervensi untuk murid itu bukan bukannya melalui kajian tindakan saja. Banyak lagi intervensi yang boleh dibuat. Salah satunya adalah melalui kajian tindakan. Tapi daripada kajian tindakan pun sebenarnya boleh menyeluruh kan? Sebab kita melalui kajian tindakan kita boleh buat berbagai-bagai. Jadi kita akan teruskan. Saya akan membincangkan mengenai kajian tindakan pada hari ini. Okay. Jadi saya ada beberapa persoalan mengenai kajian tindakan. Yang ini kita akan okay. Tadi intervensi, salah satu intervensi yang disebut oleh Cikgu Farha adalah mengenai kajian tindakan. Jadi adakah Farha yakin bahawa kajian tindakan boleh menghasilkan PDP yang berkesan? Kalau bagi saya memang cukup berkesan lah, sebabnya dalam kajian tindakan ni kan, guru ni boleh buat research dekat murid untuk kenal pasti tahap kesukaran yang murid hadapi dalam satu topik ataupun dalam satu subjek lah. Lepas guru dapat maklumat tentang masalah murid tu, guru sudah boleh rangka apa tindakan yang dia perlu ambil lepas tu. Jadi lepas dia rangka, dia ambil tindakan. Kalau lepas dia ambil tindakan, kalau berhasil alhamdulillah. Tapi kalau macam tidak berjaya, tidak berhasil, kita akan ambil langkah lain sampai berjaya. InsyaAllah berhasillah menghasilkan PDP yang berkesan. Walaupun mungkin dia akan mengambil masa, tapi insyaAllah akan menghasilkan PDP yang berkesan lah. Okey. Jadi bagi Farha, kalau dari segi jawapan Farha tadi, Farha yakin bahawa kajian tindakan ini perlu diutamakan dalam core business kita. Jadi mengapa?
Sebab macam kita punya core business ni memang PDPC lah kan. Jadi dalam PDPC kita ni, kalau melalui kajian tindakan ni, dia boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Selain daripada kita dapat mengatasi masalah pembelajaran dan kemahiran murid ni, secara langsung kita boleh meningkatkanlah prestasi pencapaian murid tu. Macam tu. Okey. Selalunya bila kita di dalam satu organisasi, kita selalu saya ingat lagi kata-kata sebelum saya bekerja sebagai guru lah, saya punya manager dulu cakap, when we create a system, it's easy to operate, but when we come to the human resource, this is the difficult part. Maksudnya sekarang ni Farha sebagai seorang ketua panitia adalah menjadi satu cabaran sebenarnya. Bila Cikgu Farha yakin bahawa kajian tindakan ini adalah salah satu merupakan intervensi dalam menghasilkan murid yang berkualiti dan PDP yang bermakna dan berkesan. Jadi bagaimanakah Cikgu Farha boleh meyakinkan, maksudnya macam program tadi, balik kepada saya punya tagline semasa saya bekerja di oil and gas dululah. Sebab bila kita manage person ni, manage orang ni, dia ada satu problem, kita ada satu masalah, maksudnya kita menghadapi cabaran yang tinggi. Jadi bagaimana Farha sebagai seorang ketua panitia boleh meyakinkan ahli panitia yang lain untuk melaksanakan kajian tindakan? Antara yang kita boleh buat, macam kita ada banyak resource, kita ada banyak contoh kajian tindakan kan yang dihasilkan oleh guru-guru lah, guru-guru lain yang memberikan hasil yang memang terbukti dapat membantu masalah PDPC ni. Jadi kita show dekat ahli-ahli panitia ni yang memang sememangnya kajian tindakan ni memang membantu, bukannya apa ni menyusahkan guru, malah membantu dalam PDPC dan membantu murid lah. Seterusnya macam dalam kolokium kajian tindakan peringkat kebangsaan JPN Wilayah Pusat Labuan di bawah unit perancangan, sektor perancangan yang baru-baru ni dikendalikan oleh founder kepada kajian tindakan 12 langkah iaitu Cikgu Surin. Dia sudah memperkenalkan satu sistem yang guna Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel ni, guru-guru ataupun para guru yang membuat kajian tindakan ni, diorang hanya perlu isi jawab soalan, 12 soalan dalam Microsoft Excel ni. Lepas jawab 12 soalan ni, terus terhasil satu draft penuh. Draft penuh kajian tindakan lah. Jadi senang, sangat senang. Jadi bila guru-guru lain nampak benda ni sebenarnya dapat memudahkan dalam membuat kajian tindakan ni, insyaAllah guru-guru lain tu rasa tertariklah untuk membuat kajian tindakan ni. Macam tu. Okey. Ya, memang baru-baru ni kita ada buat satu kolokium kajian tindakan lah peringkat kebangsaan, dan saya ada nampak juga sistem KT12L ini dilaksanakan. Jadi itu salah satu daripada intervensi lah Farha sebagai ketua panitia cuba meyakinkan kepada guru lain kan, bahawa pentingnya penulisan kajian tindakan ini dalam membantu menghasilkan murid yang berkualiti dan sambil-sambil guru berkualiti hasilnya. Sebab melalui kajian tindakan juga kita boleh mengenal pasti apa jua permasalahan yang timbul. Contohnya macam tadilah, ada 10 orang murid. Jadi berdasarkan daripada daerah kelemahan mereka, maka kita timbullah satu penulisan kajian tindakan. Tapi Farha, saya ingin beritahu penulisan dia ada beza di antara inovasi, penghasilan inovasi dan penghasilan kajian tindakan. Kajian tindakan kita hanya melalui penulisan, tapi inovasi adalah penghasilan PDP, apa ni, ABM ataupun penghasilan suatu barang lah, ciptaan lah yang boleh membantu murid. Tapi kita boleh masukkan penulisan inovasi ya, apa ni, inovasi ke dalam kajian tindakan.
Kadang-kadang kajian tindakan kita cuma membincangkan, kita cuma mencari apakah masalah yang timbul dan apakah penyelesaian kita. Itu secara roughly-nya lah, secara menyeluruh. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh cari penyelesaian, contohnya macam 10 orang ni tadi, dorang dah hadir ke sekolah. Jadi apakah kita punya apa ni, kita punya tindakan di dalam kajian tindakan itu sendiri, maka kita akan berkolaborasi bersama PKM, kita akan buat ziarah cakna. Itu salah satu contoh. Itu perbezaannya. Tapi kalau kita hasilkan inovasi, macam contoh tadi kita bagi scorecard ataupun kita panggil reward card untuk murid tu, contohnya. Jadi murid ni siapa yang hadir ke sekolah rajin, kita akan bagi reward. Contohnya dari segi poin. Itu inovasi. Jadi perbezaan antara dua. Okay. Jadi saya akan pergi ke soalan yang seterusnya. Cikgu Farha tadi yakin bahawa kajian tindakan ini merupakan salah satu intervensi yang berkesan untuk kita mengatasi apakah juga isu yang berada, yang apa ni akan apa ni timbul di pada PDP. Jadi saya ingin tanya kepada Cikgu Farha secara menyeluruh, apakah kesan kajian tindakan ini sebenarnya kepada guru secara menyeluruh, kepada guru, murid, ibu bapa dan komuniti? Kalau mula kita tengok kesan kepada guru lah kan, macam yang kita cakap tadi, selain daripada boleh menghasilkan guru boleh apa ni meningkatkan apa ni teknik pengajaran. Okey, guru juga dapat berkomunikasi dengan baiklah dengan murid semasa PDPC. Jadi ia membantulah meningkatkan kualiti pembelajaran dalam kelas. Selain daripada itu juga kajian tindakan ini pun dapat memberi peluang kepada guru untuk membuat satu inovasi lah. Kadang-kadang bila kita berkajian tindakan ni timbullah satu idea kan, inovasi yang boleh menyelesaikan masalah PDPC ini. Dan seterusnya, secara langsung boleh membantu guru-guru lain. Mungkin ada guru-guru lain yang ada masalah yang sama, subjek yang sama, mungkin kan masalah yang sama pada muridnya. Boleh guna pakai kita punya kajian tu untuk menyelesaikan masalah muridnya pula. Kemudian secara langsung guru dan murid boleh menghasilkan menghidupkan suasana bilik darjah yang berfungsi sepenuhnya lah. Okey, seterusnya kalau kesan kepada murid, dia boleh membantulah murid itu untuk lebih tertarik, lebih minat kepada PDPC, sebab dia boleh faham topik tu kan. Sebelum ni dia mungkin dah faham, jadi bila dia dah faham dia punya perhatian tu memang teralih kepada benda lain yang lebih menarik. Jadi lepas dia faham dengan topik tu ataupun subjek tu, dia lagi seronok, lagi minat. Lepas tu secara langsung apabila kita dapat menyelesaikan masalah murid tu, secara langsung dia boleh menghasilkan prestasi murid lah yang cemerlang. Kemudian kepada ibu bapa pula, selain daripada dorang bangga dengan keputusan anak-anak dorang ni, kita boleh membantu dorang, memudahkanlah dorang punya bimbingan di rumah. Maksudnya kalau sebelum ni, apabila murid tu ada masalah pembelajaran di sekolah, parents dia susah untuk tim dorang di rumah. Jadi bila kita sudah selesaikan masalah pembelajaran dorang di sekolah, di rumah dorang tinggal bimbing sikit-sikit je lagi. Jadi memudahkan ibu bapa ni lah. Okey, dan seterusnya kepada komuniti, kita ni kalau kita sudah dapat selesaikan masalah pembelajaran murid ni di sekolah, automatically kita dapat melahirkanlah masyarakat yang berkualiti dalam pendidikan, dan seterusnya diorang dapat memberi khidmat cemerlang sepenuhnya lah kepada masyarakat dan negara, insyaAllah. Seterusnya guru-guru pun dapat berkhidmat kepada komuniti dengan baiklah, sebab kita punya kualiti pengajaran tu semakin upgrade macam tu. Okay. Jadi kita pun dah dapat berbincang lebar panjang lagi mengenai kebijakan, tapi insyaAllah
kita akan terus berbincangan seperti ini melalui contohnya kita punya pemboleh ukuran sekolah dari unit kurikulum itu adalah PBD itu sendiri sebab kita sudah tiada UPSR kan. Jadi kita tiada UPSR dan kita tiada peperiksaan yang bersistem grading. Jadi kita bertumpu sepenuhnya kepada penilaian darjah. Jadi bilik penilaian bilik darjah itu. Jadi berbagai ide juga terkait dalam PBD ini. Ada ibu bapa yang belum paham mengenai PBD. Di mana cikgu-cikgu sendiri pun ada yang tidak paham bagaimana membuat penilaian PBD itu sebenarnya. Okey. Jadi saya sampaikan ya kepada Ketua Penelitian Sejarah yaitu Cikgu Farha karena bersama-sama saya pada pagi ini berbincang secara profesional mengenai intervensi yaitu isu bagaimana kita meningkatkan PBD melalui intervensi salah satunya yang kita bincangkan adalah kajian tindakan. Jadi pemahaman Cikgu Farha mengenai kajian tindakan itu alhamdulillah kita bersyukur sekurang-kurangnya walaupun yang kita bagi walaupun yang kita terangkan pada pagi ini cuma bersifat umum tidak secara detail walau saya nampak Cikgu Farha sebenarnya nampak juga lah dia punya roughly ya secara umumnya faham apa itu kajian tindakan. Nah, jadi saya terangkan sekali lagi melalui kajian tindakan ini banyak satu proses dia adalah merupakan satu proses kita bagi saya ada dua lah, satu dipanggil cari masalah, kedua macam mana cara selesaikan masalah, dan yang ketiga apakah hasilnya. Okey, macam Cikgu Farha sebut tadi lah, kita cakap melalui kajian tindakan kita boleh apa ni, kalau kita gagal satu cara kita akan buat lagi satu cara. Jadi saya setujulah. Jadi melalui kajian tindakan ini cara penulisan boleh membantu kita. Dia boleh bantu kita kalau cara ni salah kita akan buat cara yang lain. Tidak semestinya kajian tindakan yang dibuat ini kita apa ni dapat terus teknik yang terbaik. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Farha. Semoga Cikgu Farha terus menjadi KP sejarah yang terbaik untuk SKPS. Saya rasa pun 10 orang pada Mei ini 2021 ini pun sebenarnya berkait rapat dengan subjek yang lain. Contohnya macam subjek BM kan. Kemungkinan ada antara mereka yang betul-betul belum paham apa ni macam mana cara menjawab, macam mana cara ketika soalan diberi dan macam mana cara mereka menjawab. Mereka boleh membaca kebanyakannya tapi diorang dah tahu apa yang diorang buat. Okey. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita akan adakan lagi sesi-sesi coaching dan pementoran seperti ini bagi tajuk lain pula. Okey Farha. Okey, assalamualaikum cikgu. Terima kasih Farha. Okey, thank you.